kalau nyebur air enggak bisa di kemudian selamat pagi salam satu-satu haji tak kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai suri teladan kita hidup di muka bumi. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Humas, kurikulum, sarana dan seluruh dewan guru, guru PTL, PU dan anak-anak ibu semuanya. Pada hari ini nak, marilah kita saksikan acara perpisahan kita dengan ibu kita, sahabat kita, Ibu Susuni Duita Esos, yang besok pagi akan meninggalkan kita semua. Sudah kurang lebih 14 tahun kita berkumpul, sahabatku, Ibu Ita. Hari ini ya, banyak kenangan yang sudah kita ukir bersama, baik suka maupun duka. Begitu juga dengan anak-anak sekalian, sudah 3 tahun anak-anak berkumpul bersama dengan Ibu Ita. Tentu banyak sekali kenangan yang Ibu Ita berikan pada kita. Sahabatku, Ibu Ita, dan seluruh dewan guru yang saya hormati, izinkan saya mewakili dewan guru menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sahabat kita, Ibu Ita tercinta. Sahabatku, Ibu Ita, kami minta nanti di saat Ibu Ita meninggalkan kami, Ibu Ita selalu ingat dengan semanggi tercinta ini. Adapun kenangan yang kita ukir bersama selama 14 tahun di sekolah kita ini, mudah-mudahan menjadi kenangan terindah buat Ibu Ita. Ibu minta maaf nak, Ibu tak bisa nangis, tak bisa nahan tangis, memang sedih hati Ibu. Bapak, Ibu, dan guru, beserta anak-anak yang saya hormati, saya sayangi. Suka maupun duka itu hal yang biasa dalam kehidupan sahabatku. Oleh karena itu, sahabat kita, pesan kami, pandai-pandailah di negeri orang, pandai-pandailah di tempat sekolah yang baru. Jadilah figur yang seperti kami puji selama ini buat Ibu Ita, seorang sosok ibu guru yang disiplin, yang baik, yang sosialnya tinggi, sama-sama anak-anak dan juga seluruh dewan guru. Ibu Ita yang kami kenal selama ini, ibarat bintang di malam yang gelap, ibarat air di musim kering, begitu mengiringi langkah-langkah kami. Di saat kami dalam keadaan duka, dirimu selalu hadir mengisi hati-hati kami dan selalu mendampingi kami. Itulah sahabat sejati. Dan di saat kami bahagia pun, dirimu selalu nomor satu berada di depan kami, memberikan aplaus kepada kami sehingga kami lebih baik dari yang kemarin. Kita ucapkan aplaus untuk Ibu Ita semuanya. Sahabatku, Ibu Ita, bunga mawar, bunga melati ditanam di pinggir kali. Jangan lupa Bunda Amar dan Semandi di Lubuk Pinang Siti ini. Kemudian Ibu Ita,
Tapi pesan lagi, silaturahmi di antara kita jangan sampai putus sampai di sini. Perpisahan bukan awal dari segalanya. Walaupun kita jauh di mata, namun selalu dekat di hati. Sekali lagi, kenangan yang tidak begitu mudah terlupakan. Di saat dirimu menangis, kami selalu mendampingimu. Di saat dirimu ketawa, juga kami selalu mendampingimu. Begitu juga dengan kami, di saat kami menangis, kau selalu mendampingi kami. Di saat kami ketawa, dirimu pun selalu mendampingi kami dan selalu memberikan semangat aplaus supaya kami lebih maju. Selamat jalan, sahabatku. Selamat di tempat yang baru. Semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mohon maaf selama ini sama pilih dari seluruh dewan guru. Ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu atau sahabat kami ibu Ita. Kami mohon maafnya sedalam-dalamnya. Karena kami manusia biasa, tak luput dari kekilapan kekilapan. Pucuk paru selalu tahu, pucuk kemumu digulung oleh sahabat kami jauh. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti, endaknya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.